Detik-detik saat petir menyambar sejumlah orang terekam kamera warga. Kejadian ini berlangsung di lokasi wisata pemandian alam Padayangan Indah di Desa Mandala Sena, Kabupaten Labuan Batu, Selatan, Sumatera Utara pada Kamis sore. Akibat peristiwa ini, seorang pria warga dusun Salingsing, Kecamatan Silang Kintan yang tengah berjualan tewas di tempat. Sementara itu, 7 orang lainnya terluka. Menurut salah satu saksi mata, saat kejadian petir menyambar pohon kelapa sawit saat hujan deras turun. Saat itu sejumlah korban sedang berteduh di sekeliling pohon. Hingga saat ini para korban masih menjalani perawatan medis di Puskesmas Aek Koti.